Produksi alpukat mentega mencapai puluhan ton dalam sebulan. Sebagian besar masyarakat Pekon Hani Arong, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat, hidup sejahtera. Siapa yang tak suka dengan alpukat mentega? Tekstur daging buah yang lembut, tebal dan tidak berserat menjadikan alpukat jenis ini sangat lezat untuk dikonsumsi. Produksi buah yang melimpah diikuti dengan minat pembeli yang tinggi berdampak baik bagi roda perekonomian masyarakat setempat. Dalam seminggu, tengkulak atau pemborong bisa mengirim 2-3 ton alpukat mentega hasil produksi petani keluar daerah. Dengan omset mencapai 20-30 juta rupiah. Berapa sekali ngirim, Pak? Ya kadang 2 ton, 3 ton gitu. 2 ton, 3 ton. Ke Jawa ya? Ke Jawa. Ya nyampe 20-30. Di Pekon Hani Arong, hampir semua masyarakatnya menanam pohon alpukat sebagai tumpang sari dari tanaman kopi untuk penghasilan bulanan mereka. Zulyadin Bahrin, salah satu petani alpukat di Pekon tersebut, biasa memanen buah alpukat dengan memilih buah yang siap panen dan menyisakan buah yang belum siap panen. Cara panen yang baik seperti ini membuat dirinya dapat menikmati musim panen setiap bulan. Panen bisa mendapatkan berapa kilo? Tergantung itu, Pak, tergantung permasa apa batangnya, Pak. Kalau misal banyak kadang-kadang dapat mencapai 2 pikul, 2 kental atau 1 kuintal. Jadi per bulan kita bisa dapat berapa kilo kalau lagi panen? Kalau lagi panen per bulan satu, kalau kita dapat 2 kuintal sampai 2 kuintal setengah. Dari Lampung Barat, Lampung, Ferry Sabure TV melaporkan.